Bocoran Elite Pass Season 28 September dan juga Bocoran Elite Pass Season 29 Oktober ya guys ya. Nah, kalau kalian penasaran, simak terus video ini. Yo, what's up guys? Balik lagi bersama gue, Daun Edi, di game Free Fire. Dan kali ini gue bakalan ngasih kepada kalian yaitu bocoran Elite Pass 2 season langsung ya guys ya, yaitu season 28 dan juga season 29 cuy. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke inti videonya ya guys ya, gue saranin dulu untuk kalian like video ini. Kalau nggak suka ya di dislike nggak apa-apa cuy. Dan oke lah, langsung aja kita masuk ke bocoran trailer Elite Pass yang pertama cuy. Kalau kalian penasaran, ini dia screenshotnya. Oke, pendapat kalian gimana cuy tentang trailer Elite Pass Season 28 bulan September ya guys ya. Untuk temanya itu tema perang jalanan ya cuy ya. Jadi langsung aja kita masuk ke bocoran full hadiah Elite Pass-nya cuy. Kalau kalian penasaran, nah ini dia animasi videonya. Nah, ini adalah hadiah full Elite Pass bulan September ya guys ya, Season 28. Dan yang pertama ini untuk kaosnya berwarna gold cuy, yang perempuannya guys ya. Nah, ini untuk skin parang ya guys ya, lumayan. Dan ini yang keren cuy, skin mobil amfibi warna merah ya guys ya. Itu menurut gue sih keren cuy ya. Dan ini untuk baju yang cowoknya ya guys ya, baju gratisannya dari Fair Pass. Tapi ini keren juga cuy. Oke, ini ada bundle utama yang perempuannya ya guys ya, berwarna putih, rambutnya ungu. Gua sudah pernah apa ya guys ya, preview gitu cuy di video sebelumnya. Jadi kalian lihat sendiri dan nilai di kolom komentar ya guys ya, keren atau enggak coba kalian komen cuy. Oke, kita ke hadiah selanjutnya ya guys ya. Nah, di sini ada skin M500 yang udah gue bocorkan di video sebelumnya ya guys ya, yang prediksi Elite Pass. Dan ini untuk skin tasnya cuy, ini tas level 2 nya. Dan untuk tas level 3 nya tuh ini guys ya, ada efek di matanya gitu cuy. Menurut gue sih ini keren parah ya guys ya, untuk tas Elite Pass nya cuy. Dan ini ada kaos biasa cuy, yang menurut gue kurang keren gitu guys. Ya, namanya juga kaos yang biasa cuy ya. Dan ini untuk banner yang kedua. Ini untuk emote nya seperti membersihkan debu-debu yang ada di pakaiannya cuy. Oke, di sini ada avatar dan ini ada surfboardnya cuy, keren parah ya guys ya. Untuk efeknya gue sih suka cuy. Ini ada evolution stone, ini skin parasutnya. Dan ini loot boxnya guys ya, yang udah gue bocorin juga di video sebelumnya cuy. Dan ini untuk bundle utama Elite Pass. Nah, ini rambutnya seperti ini guys ya. Dan ini menggunakan topeng seperti ini cuy. Wah, topengnya sih gila parah cuy, keren ya guys ya. Dan untuk bajunya itu menggunakan seperti jaket gitu. Untuk celananya kalian bisa lihat seperti itu. Dan sepatunya warna hitam merah cuy. Menurut kalian gimana? Apakah bagus apa enggak? Coba kalian komen di bawah ya guys ya. Dan kalau Elite Pass itu udah keluar, kalian auto beli apa enggak? Coba kalian komen di bawah ya guys ya. Kalau gue sih kayaknya enggak ya, karena Elite Pass itu berbayar. Karena gue player gratisan gitu cuy. Oke, langsung aja kita ke bocoran Elite Pass Season 29 cuy. Kalau kalian penasaran, nah ini dia animasi videonya. Nah, ini untuk bocoran Elite Pass Season 29 ya guys ya. Yang pertama di sini ada kaos berwarna hitam gold. Lalu yang kedua ada avatar berwarna ungu gitu. Dan yang ketiga ada panci warna hitam gold. Dan ada skin kaleng juga warna biru dan juga gold ya guys. Ada gambar seperti burung-burungnya gitu. Dan ini banner. Terus ini kaos yang biasa ya cuy, untuk versi lakinya cuy. Dan ini ada banner avatar cuy. Gak tahu avatar apa banner tadi, avatar kayaknya. Dan ini ada bundlenya ya guys ya, bandel perempuannya duluan cuy yang bakal kita dapatkan. Dan ya, ini menurut gue sih lumayan keren ya guys ya. Di bajunya itu di belakangnya ada sayapnya gitu sebelah doang. Jadi menurut gue lumayan keren ya guys ya.
Dan ini ada skin pistol G18 kalau nggak salah, guys. Dan ini ada surfboardnya, cuy. Seperti tema yang Mesir-Mesir gitu, cuy, ya. Tema-tema yang Elite Pass Season dulu. Ini ada banner. Ini ada granat. Granat terbaru ya, guys, ya. Yang bentuknya mantap parah, cuy. Terus ini ada banner yang pertama ya, guys, ya. Gua gak tau yang pertama atau yang kedua. Dan ini ada loot box-nya. Terus ini ada skin tas kasualnya, cuy. Kalian bisa lihat sendiri ya, ini tas biasa ya, guys, ya. Dan di bawahnya ada skin tas legend-nya, cuy. Yang pertama itu seperti bentuk ular gitu. Dan yang kedua masih seperti bentuk ular kobra ya, guys, ya. Dan yang ketiga itu bentuknya mirip-mirip ular dan juga mirip seperti burung, cuy. Dan ini untuk Elite Pass bundle-nya, cuy, ya, yang laki. Kalian bisa lihat rambutnya seperti ini dan bajunya sama, di sebelahnya itu ada sayapnya. Wah, ini keren parah sih ya, guys, ya. Jadi kayak apa gitu, cuy. Dan ini untuk celananya polosan hitam gitu, guys. Dan untuk sepatunya seperti ini. Oke, menurut kalian gimana dua Elite Pass tadi ya, guys, ya? Kalau kalian suka dengan video ini, like. Kalau nggak suka, di dislike. Dan buat yang belum subscribe, gue saranin dulu untuk kalian subscribe channel ini agar tidak ketinggalan bocoran update Free Fire terbaru atau informasi terupdate seputar game Free Fire ya, cuy, ya. Oke, guys, sekian dulu video dari gue. See you the next video, and terima kasih. Bye-bye.